Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Confit, stay fit and fresh. Salam Confit. Pada kesempatan kali ini personal Confit akan bermain bersama lobster ya, akan mencuci lobster yang benar-benar masih fresh, guys. Kita lihat pasti penasaran. Ayo ikuti. Biasanya personal Confit tentang fit and fresh, bercocok tanam, olahraga ini pada kesempatan kali ini karena ini saya dapat membeli apa lobster yang masih segar dan hidup dan fresh pastinya ya guys. Saya akan berbagi kepada kalian dan memperlihatkan yang belum pernah lihat lobster pastinya ya guys. Ini dia guys. Lobsternya guys. Kita cuci bersih dulu guys lobsternya ya. Sebelum dimasak pastinya kita cuci bersih guys. Nih, masih hidup bener-bener hidup tuh guys. Kita cuci dulu guys. Tuh ya. Satu. Nih, gede ya guys tuh. Dua, wow, ginjal-ginjal guys. Tuh, di dalam air, hidup dia guys. Nah, ini tiga. Dia senang sekali sepertinya guys. Tapi, karena ini air tawar, jadi dia agak pusing kayaknya guys ya. Biasanya lobster kan hidup di air asin. Tuh guys. Tiga, biar bersih guys. Wih, gigit guys. Empat, wah mencolot-colot guys. Yuk mencolot-colot. Enam, tujuh. Wih gigi sikilnya enak, yang copot-copot guys. Wah ini mati kayaknya guys, sudahan guys, masih hidup. Guys, yang belum pernah lihat lobster, inilah penampakan lobster yang masih hidup ya guys. Biasanya kita lihatnya di laut ya guys, ini tuh. Lihat guys, masih hidup guys. Lobsternya kita cuci dulu guys ya, biar bersih. Tuh bersih guys. Warnanya bagus ini, kok disantap mantap guys, mantul. Mantap betul pastinya guys. Wah lobster guys. Tuh guys, lobsternya udah bersih ya guys. Karena kita akan cuci. Nah, ini sudah bersih satu. Tuh sudah penampakannya sudah bagus ya. Aduh. Dua, weh, jangan pergi guys, jangan pergi. Hei lobster, jangan pergi, kau tetap ada di sini saja guys. Iya, jangan pergi kemana-mana kamu ya. Udah bersih nih. Tiga, aduh, keren gak ini ya guys tuh. Wow, lobster guys. Ini guys, iya. Bersih ya guys, udahan. Jangan jalan kemana-mana guys. Kan tetap berada di sini lobster. Jangan kabur dari diriku, karena kau akan dimasukkan ke masakan. Nah ini tiga, wore, wow lobsternya guys, mantap, mantul pastinya nanti kalau dimasak ya guys. Nah ini ya, sepertinya sudah lelah ini guys. Aduh, wow lobsternya. Kemudian ini guys, ya yeah, itu guys. Wah ini yang telur tadi guys. Dia menjaga telur-telurnya guys. Kupik-kupik. Dia mencolot-mencolot guys. Ya yeah, itu guys. Tuh lobsternya. Halo personal Confit, kamu akan makanku ya. Ini masih hidup nih guys. Kita cuci dulu yeah. Sepertinya ada yang satu sudah mati ya guys. Ini sudah mati guys. Lemes. Dia sudah tidak ada di darat, jadi dia sudah mematikan diri ini. Ini sudah mati guys. Nah ini sudah bersih. Nah itu dia penampakan lobster-lobster yang sudah mandi ya guys. Itu lobsternya sudah mandi. Lobsternya sudah mandi pastinya guys. Saya yang belum mandi guys, kalahan guys. Gimana coba. Ternyata sudah mandi, sudah bersih, bebas dari pasir. Nah, untuk resep makanannya nanti kalian bisa cek lagi di video selanjutnya, menu masakan dari lobster apakah itu ya yang bisa kita buat oleh personal Confit tuh. Hei jangan kabur kau ya, kita berada di sini. Oke.
Selamat menyaksikan, semoga kalian terhibur. Stay fit and fresh. Salam coach fit. Ya, itu lobsternya, guys. Ada beginilah penampakan lobster jika masih hidup. Hey guys, ini lobster masih hidup. Yo. Itu lobsternya masih hidup, guys. Kakinya masih uti-uti. Dan ini, guys, telurnya lobster. Oh, itu jalan, guys. Lobster berada di darat, guys. Telurnya, guys.